Assalamualaikum Dulur. Setelah sekian lama, 36 tahun silam sejak kereta berhenti diaktifkan, dan sekarang sudah mulai aktif kembali, hanya dalam tahap proses pembangunan atau reaktivasi jalur rel kereta api. Dan Mimin berkesempatan bisa melihat prosesnya pengetesan jalur rel kereta api oleh kereta MTT dan PBR, karena proses ini kebetulan pas weekend, jadi sangat beruntung pada saat saya libur kerja. Oke, ini jadi tampak stasiun dari belakang, sama seperti halnya di stasiun-stasiun di kota Garut, di stasiun-stasiun kota-kota lain. Bentuk lantai dekat relnya sama seperti ini, jadi agak melengkung lah gitu. Stasiun Garut ini merupakan stasiun kelas 2, udah ada sejak lama, puluhan tahun lalu. Setelah dicek di Wikipedia di Google, dibangun tahun 1404, tanggal 14 bulan Juli 1899. Udah lama juga ya. Dan pernah direnovasi pada tahun 1947, kemudian ditutup tahun 1983. Nah, jadi pada tahun 83 di kota Garut ini stasiun kereta dinonaktifkan karena persaingan bisnis transportasi ya, kalau nggak salah. Ketika kereta MTT ini mencoba untuk tes jalur rel kereta api Garut Kota, saya sempat ngobrol dengan bapak-bapak yang rumahnya tidak jauh lah dari stasiun Garut, kebetulan sedang asik menonton proses tes uji coba kereta ini. Dan dia bilang, berasa nostalgia Jang euy, ketika ada suara klakson kereta api berbunyi. Entah kenapa Mimin juga sih merasa merinding ketika klaksonnya dibunyikan lah beberapa kali. Jadi serasa kita tuh balik lagi ke tahun 70-80an. Singkat cerita, karena waktu itu si bapak pas kereta masih aktif, dia itu masih remaja, dan dia bilang dia gak nyangka bisa aktif kembali kereta stasiun Garut ini gitu. Sekarang pun pembangunan jalur rel kereta sampai ke Loji terus ke Rengganis, bahwa jalur itu mentok sampai jembatan Cimanuk dan digunakan untuk pelesir kereta atau istilahnya buat berhenti kereta yang mau melaju esok harinya atau nanti sesuai jadwalnya. Jadi mengurang masih kereta itu diparkirkan di dia. Cukup sekian vlog dari Galeri Garut. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan ke teman-teman agar channel ini terus tetap hidup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.